Halo guys, welcome back di channel Jason Armus bersama gue Jason Armus. Gimana? Apa kabar kalian? Oke, jadi gini loh. Hari ini gue pengen ngebahas tentang review investasi gue di reksadana di aplikasi Bibit. So far sih gue secara progres berinvestasi di aplikasi Bibit ini mendapatkan keuntungan sekitar 17 ribuan ya. Itu dalam kurun waktu 1,5 bulan lah, 1,5 bulan 17 ribu. Itu berdasarkan gue naruh 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dalam arti per periode. Misalkan di bulan pertama itu gue naruh 500 ribu. Terus di bulan selanjutnya ketika gue gajian, gue potong lagi gitu loh, 500 ribu lagi. Jadi total 1 juta. Nah ternyata dari 1 juta itu gue udah dapat untung 17 ribuan. Gue berinvestasi menggunakan robo-advisor ya. Jadinya robo-advisor ini tuh istilahnya ngerekomendasiin reksadana yang tepat buat gue. Dan ya akhirnya gue mendapat keuntungan maksimal sih, benar gitu. So jadi menurut gue Bibit ini bagus banget sih untuk apa namanya investor pemula, terus juga orang yang gak mau ribet. Apalagi gue kan, walaupun gue udah ngerti kan reksadana itu seperti apa, tapi gue tipikal yang gak mau ribet. Paling gue cuman pengennya tuh nyisihin dana, udah sisanya biar apa namanya sistem yang ngatur semua. Ya udah, dan Bibit adalah jawaban yang tepat gitu. Nah buat kalian yang pengen investasi di Bibit, kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ini. Terus kalian bisa pakai kode referral gue juga ya. Kalau misalkan kalian pakai kode referral gue, lo bakal dapat cashback 50.000 ya. Lo doang nih 50.000. Of course, gue juga pasti dapat duit juga 25.000 ya kan? Tapi ya enggak sebanding dibandingkan lo gitu. Lo dapat cashback 50.000. Tapi terserah lo sih, kalau misalkan lo enggak mau pakai kode referral gue juga enggak masalah. Itu sah-sah aja. Gue cuma pengen sharing aja sih sebenarnya. Oke sobat Bibit semua, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.